sampean di sini berapa meter ya? 3 meter. Ya, jadi masalah. Oke. Sampean bisa lihat ya. Tahan dulu. Siap. Agak diarahkan, Pak. Angkat-angkat sedikit. Nah, arahkan ke titik api. Fire. Titik api, Pak. Perlahan sapu, Pak. Sapukan perlahan. Sapu, Pak. Sapu. Oke. Nah, tepuk tangan ya. Jangan terlalu fokus. Jadi sapukan ke titik api. Jelas? Oke, okay, sekarang yang lain. Siap-siap Bapaknya. Oke. Okay. Paling efektif melihat arah angin di mana, Pak? Di mana melihat arah anginnya? Tidak api. Tidak api itu sendiri, Pak. Nah, biarin, tahan dulu. Megangnya jangan kayak membawa, Pak. Pegangan sampean. Ubah. Nah, seperti itu. Arahkan titik api. Arahnya lagi. Boleh, arah. Lakukan. Titik api. Oh. Nah, oke, siapa lagi, Pak? Silakan. Jangan takut, Pak. Jangan malu. Yuk, silakan siapa mau lagi. Mekanik. Yuk. Gantian kita. Komandannya. Kami wakilkan dengan komandannya. Kayak jin yang di sana, enggak kelihatan. Ah. Kayak jin itu. Banyak asapnya. Oke, siap gantian dulu ya, Pak. Lihat arah angin. Besarin dulu, Pak. Jangan kaku ya, Pak ya. Jangan terlalu cepat juga. Oke, mulai, siap. Fire. Jangan terlalu cepat. Oke. Nah. Tangan. Sekali lagi ada ya. Sular kan itu. Oke, jangan kaku, jangan bingung, santai aja. Santai aja, Pak Jis. Arah angin. Santai aja, slow ya. Arahkan nosenya ke titik api. Oke, mulai. Fire. Oke, Pak Jis. Jangan cepat. Santai aja, Pak Jis. Titik api. Ambil maju, titik api. Nah, intinya jangan Pak panik. Nah, ini masih ada sedikit ya juga ya. Nah, intinya harus ke titik A. Oke, kita kembali lagi, Pak. Oke, sekali lagi mudah-mudahan.